besar yang kami hormati, Ibu dan Bapak serta para undangan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Ibu dan Bapak serta para hadirin sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan serta kebahagiaan kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini. Tidak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian memenuhi undangan kami pada sidang pleno terbuka Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini. Sebelumnya, marilah kita tundukkan sejenak kepala, kita panjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar kita semua mendapatkan perlindungan serta ridho-Nya. Khususnya bagi seluruh anggota Forum Guru Besar, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing kita semua dalam menghadapi berbagai tugas serta tanggung jawab sebagai pemimpin akademik di Institut Teknologi Bandung yang sangat kita cintai ini. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu dan Bapak serta para hadirin yang kami muliakan, perlu saya sampaikan juga bahwa Wakil Ketua Forum Guru Besar hari ini mungkin agak terlambat sedikit karena beliau tadi diminta untuk memberikan khotbah Jumat di masjid di Jatinangor, sedang dalam perjalanan di sini. Atas izin para anggota Forum Guru Besar yang terhormat, sidang pleno terbuka Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini, Jumat 26 Februari 2016, dengan acara tunggal pidato ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Profesor Igede Wenten dan Profesor Yasraf Amir Piliang kami nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing sidang ini mencapai tujuan yang terbaik untuk ITB dan bangsa Indonesia. Ibu dan Bapak, para undangan yang kami muliakan, tradisi menyampaikan orasi akademik oleh Guru Besar dari ITB telah dilakukan sejak dahulu oleh Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung dan telah dilanjutkan oleh Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada masyarakat akademik yang berfungsi menjaga tata nilai institut, menyampaikan kepada masyarakat mengenai berbagai kemajuan pada pengembangan nilai-nilai institut sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pusat budaya bangsa. Pidato ilmiah Guru Besar adalah salah satu tradisi yang dilakukan guna menyampaikan kepada masyarakat mengenai keberadaan ITB melalui berbagai capaian akademik yang telah diperoleh para akademisinya, khususnya oleh mereka yang telah mendapatkan kepercayaan dari institut guna mengemban jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Kehadiran seorang guru besar bagi suatu perguruan tinggi adalah kehadiran seorang pemimpin akademik yang diakui telah berhasil memimpin kelompok keilmuannya dalam menghasilkan ilmu baru yang bermakna bagi kehidupan. Perjalanan karir seorang dosen menjadi seorang guru besar bukanlah semata untuk kepentingan pribadi dosen tersebut, tetapi juga terkait dengan kepentingan pengembangan keilmuan dalam lingkup fakultas ataupun sekolahnya. Sebagai pemimpin akademik, seorang guru besar adalah pembawa bendera dalam keilmuannya, sehingga kehadiran seorang guru besar bagi Institut Teknologi Bandung bermakna pula sebagai kehadiran suatu keilmuan baru beserta komunitasnya yang akan menjadi aset amat penting ke depan bukan saja bagi ITB tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Telah hadir di antara kita pada siang hari ini yang amat berbahagia ini adalah putra-putra terbaik ITB, Profesor Igede Wenten, guru besar dalam bidang ilmu teknologi membran pada Fakultas Teknologi Industri ITB, dan Profesor Yasraf Amir Piliang, guru besar dalam bidang ilmu desain dan budaya pada Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Pada kesempatan sidang terbuka ini, beliau berdua secara bergantian akan menyampaikan pidato ilmiah guru besar atas nama Institut Teknologi Bandung
sebagai pertanggungjawaban akademik, sebagai pemimpin akademik ITB kepada masyarakat di hadapan para hadirin sekalian. Para hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan selanjutnya izinkan kami membacakan secara singkat riwayat akademik Profesor Yashraf Amir Piliang di hadapan para hadirin sekalian. Profesor Yashraf Amir Piliang dilahirkan di Maninjau 30 September 1956. Dalam mengemban karir akademiknya, Profesor Yashraf Amir Piliang ditemani seorang istri tercinta, Desvira Supinal. Beliau dikaruniai dua orang putri putra, Rasim Mizani dan Dina Suraya Nasar. Profesor Yashraf Amir Piliang mengawali pendidikannya dan lulus sarjana desain produk industri lulus sarjana desain produk Institut Teknologi Bandung tahun 1984, Master of Art bidang Industrial Design di England tahun 1992, dan Doktor bidang ilmu seni dan desain ITB tahun 2004. Beliau menjadi dosen pada Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB mulai tahun 1986 hingga sekarang. Dalam kegiatan pendidikan berbagai mata kuliah sarjana maupun pasca sarjana telah dipegang dan dibina oleh beliau. Sejumlah sarjana, magister, dan doktor juga telah dihasilkan dalam karir beliau sebagai pendidik. Demikian pula sejumlah buku telah beliau tulis. Dalam catatan saya ada sekitar 12 judul buku yang sudah dituliskan dan diterbitkan. Dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terdapat cukup banyak kegiatan yang telah dilakukan yang menunjukkan kepercayaan atas kapasitas akademik beliau di dalam bidangnya. Untuk itu, sejumlah publikasi berkualitas amat tinggi atas karya-karya beliau telah pula diterbitkan oleh berbagai media ilmiah nasional maupun internasional yang berefri. Kepemimpinan beliau dalam akademik banyak ditunjukkan dalam kegiatan riset bersama dengan kelompok keilmuannya, baik dari dalam ITB sendiri maupun dari luar ITB. Beberapa jabatan akademik maupun non-akademik selama karir beliau menjadi dosen ITB. Beberapa diantaranya adalah Ketua Kelompok Keahlian Ilmu Desain dan Budaya Visual, kemudian Ketua Senat FSRB sejak 2015 sampai dengan sekarang. Kesemua itu menunjukkan pengakuan yang diberikan kepada kapasitas kepemimpinan beliau. Tanda jasa penghargaan yang telah diterima adalah tanda jasa penghargaan pengabdian 10 dan 25 tahun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Profesor Yashraf Amir Piliang akan menyampaikan pidato ilmiah guru besar beliau yang berjudul Kondisi Manusia dan Kebudayaan di Abad Informasi. Yang terpelajar, Profesor Yashraf Amir Piliang, dengan segala hormat, kami mengundang Profesor untuk menyampaikan pidato ilmiah yang telah disiapkan. Kami mengundang aplaus para hadirin untuk Profesor Yashraf. Terima kasih Bapak Pimpinan sekaligus Ketua Forum Guru Besar ITB atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan orasi di dalam forum yang terhormat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalau tadi Pak Wenten berasal dari kampung Pak Wenten, ya. Saya barangkali berasal dari kampungnya, dari kampung. Jadi lebih kampung lagi. Cuman alhamdulillah saya masih tahu tanggal lahir saya. Ibu saya juga tahu tanggal lahirnya. Karena kita di sana mempunyai kebiasaan setiap ada bayi yang lahir dibuatkan namanya itu hijrah. Hijrah itu semacam gambar atau lukisan yang di sana dicantumkan nama yang lahir, tanggalnya, tahunnya. Jadi saya bersyukur ada kebudayaan seperti itu di Minangkabau. Gitu. Yang kedua, karena saya dari kampung ya, saya ingat sekali
bagi saya dulu waktu di kampung itu, ITB itu mungkin seperti saya mau ke New York gitu. Jadi ketika saya mau berangkat itu, saya diantar ke terminal, tangis-tangisan, peluk-pelukan gitu kan. Karena memang perjalanan yang jauh. Saya masih ingat hampir 10 hari saya di perjalanan untuk sampai di Bandung itu, naik bus apa Trans Sumatra yang pada waktu itu belum diaspal, masih berlumpur-lumpur begitu. Sampai di Bandung, kaki saya sudah bengkak sebesar paha kurang lebih betis saya itu. Nah itu, nah cuman pada waktu ke Bandung itu saya kan berniat untuk masuk ke Fakultas Kedokteran karena ingin jadi dokter. Ternyata terdampar di ITB, tapi terdampar yang alhamdulillah gitu. Dan saya mendaftar di arsitektur, tapi diterimanya di FSRB. Dan itu juga alhamdulillah. Kemudian Pak Wenten tadi kan menerima belasan penghargaan dan juga belasan paten. Saya alhamdulillah tidak mempunyai satu penghargaan dan satu paten pun. Gitu. Tapi tadi itu sudah diberitahu oleh pimpinan bahwa saya menulis sekitar 13 judul buku yang buku sangat beragam, mulai dari buku tentang kebudayaan, buku tentang fenomena sosial, buku tentang politik, bahkan buku tentang agama. Jadi sangat beragam. Kemudian apa yang saya sampaikan juga barangkali bertentangan ya, jadi sangat berbeda dengan dari Pak Wenten. Pak Wenten kan adalah seorang peneliti juga pengusaha juga Pak ya. Nah saya itu pemikir, jadi apa yang akan saya sampaikan benar hal-hal yang sangat abstrak. Saya mohon maaf nanti kalau ada apa yang saya sampaikan itu barangkali tidak pada tempatnya, karena ini menyangkut bicara mengenai manusia. Judul orasi saya adalah Kondisi Manusia dan Kebudayaan di Abad Informasi. Di dalam judul tersebut, saya ingin membicarakan bagaimana perkembangan sains, teknologi, seni, desain, dan produk-produk lainnya buatan manusia itu mempengaruhi manusia dan mempengaruhi nilai-nilai kemanusiaan. Akan tetapi beberapa catatan saya perlu sampaikan di sini supaya nanti tidak ada salah persepsi. Pertama, berbagai pemikiran yang akan saya sampaikan di sini belum tentu sepenuhnya terjadi. Akan tetapi tanda-tandanya sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin mempengaruhi diri kita. Dan oleh karena itu perlu kita pahami sebagai cara untuk antisipasi. Yang kedua, tulisan saya ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengklaim bahwa ekonomi itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang merusak, sesuatu yang menakutkan. Saya ingin mengatakan kalau ekonomi itu dipisahkan dari dimensi-dimensi kebudayaan, maka dia akan merusak budaya dan nilai-nilai kebudayaan itu sendiri. Barangkali itu sebuah catatan yang perlu saya sampaikan sebelum saya menyampaikan materinya. Materinya sendiri saya barangkali lebih nyaman untuk membacakan. Silakan nanti ada tayangan, barangkali terserah nanti kalau ada yang mendengarkan saya atau yang melihat tayangan itu sebuah pilihan saja. Saya barangkali akan saya coba bacakan. Salah satu pengetahuan yang sangat fundamental dalam ilmu kebudayaan dan ilmu kemanusiaan pada umumnya adalah pengetahuan tentang manusia, atau lebih tepatnya kondisi manusia atau human condition. Kondisi manusia sangat ditentukan tidak saja oleh apa yang disediakan alam baginya, akan tetapi oleh karya ciptaannya sendiri yang mengubah alam.
Adapun apapun bentuk dunia ciptaan manusia, apakah berupa pengetahuan, teknologi, seni, atau desain, selalu akan berhadapan dengan pertanyaan yang fundamental, yaitu bagaimana semuanya membangun nilai, meningkatkan kualitas, dan memberi makna pada kehidupan manusia. Pengetahuan tentang kondisi manusia ini sangat diperlukan bila kita menempatkan teknologi, seni, desain sebagai elemen pembangun peradaban. Peradaban di sini dilihat sebagai pencapaian kebudayaan pada tingkat lebih tinggi, lebih luas, atau lebih kompleks, sebagai sintesis dari pergumulan jangka panjang manusia dalam membangun dunia yang lebih baik, hidup yang lebih berkualitas, dan eksistensi yang lebih bermakna melalui ilmu pengetahuan, teknologi, seni, desain, dan produk buatan manusia lainnya. Perkembangan sains, teknologi, ekonomi, industri, dan seni tidak dapat dipisahkan dari implikasinya terhadap perkembangan manusia dan kondisi manusia, karena semuanya adalah dari dan untuk manusia. Semuanya berperan membangun dunia kehidupan, life world, yaitu dunia yang diisi dengan pikiran, keyakinan, bahasa, pengetahuan, karya, dan makna-makna yang diterima sebagai kebenaran. Bentuk-bentuk kehidupan, cara hidup, pola hidup, gaya hidup, dan pandangan hidup menentukan apa yang disebut dengan bentuk kehidupan. Banyak sekali pemikir kontemporer yang berbicara mengenai form of life, yang kadang-kadang kita di dunia akademik kita barangkali sering mengabaikannya, bentuk kehidupan. Akan tapi memahami kondisi manusia masa kini dapat membawa kita pada sebuah kenyataan ironis, di mana makna tentang manusia dan kemanusiaan itu kini justru tumpuh dari hal-hal yang berkebalikan dari lukisan manusia sebagai pembangun peradaban. Secara konseptual, selama ini manusia dipertentangkan dengan binatang, atau humanitas dengan animalitas. Saya rasa pemikiran-pemikiran filosofis tentang perbedaan manusia dan binatang ini sudah dikembangkan sejak era klasik Yunani, Romawi, sampai abad pertengahan. Sampai kini itu juga masih dipersoalkan. Akan tapi perkembangan kondisi manusia masa kini yang dikendalikan motif ekonomi membawa kita pada satu kenyataan pahit, bahwa manusia kini telah terjatuh dari kondisi humanitas karena ciptaannya sendiri dan tengah menuju ke jurang animalitas. Ini yang saya tadi mohon maaf dengan istilah itu. Bukan mengatakan manusia sebagai binatang, tapi ada nilai-nilai yang setara dengan nilai-nilai berkembang di dalam binatang itu yang tengah melanda kita saat ini. Pertama-tama saya berbicara mengenai kondisi manusia. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa kondisi manusia menjadi sebuah ukuran untuk menilai perkembangan kebudayaan dan peradaban, yaitu bagaimana semua pikiran, tindakan, dan karya manusia memberi makna pada eksistensi manusia. Pertanyaan sentralnya adalah, apakah manusia memikirkan atau merenungkan efek tindakan dan karya-karya itu dalam hubungannya dengan keberadaan atau eksistensi diri mereka sendiri? Apakah manusia memikirkan relasi diri dengan objek ciptaannya, produk, teknologi, dan sebagainya? Apakah manusia mengendalikan objek ciptaannya, atau sebaliknya manusia yang dikendalikan oleh objek-objek itu? Apakah kita mengendalikan HP yang kita punya, atau kita yang dikendalikan oleh HP itu? Saya cenderung mengatakan kita dikendalikan oleh HP itu. Hannah Arendt menggunakan istilah vita activa untuk menjelaskan manusia yang bekerja, bertindak, mencipta, meneliti, memproduksi di dalam industri dan sebagainya. Dalam hal ini, manusia adalah makhluk yang dikondisikan. Dalam pengertian, apapun yang dia lakukan, dia ciptakan, akan mengubah kondisi dan eksistensi dirinya.
contoh HP tadi bisa memberikan penjelasan. Dengan diciptakannya HP, kita berubah kondisi kita. Kondisi komunikasi, kondisi relasi sosial, etika, dan sebagainya. Dengan kata lain, manusia adalah pencipta kondisi dan eksistensinya sendiri melalui hasil pemikiran, kerja, dan karyanya. Ini yang disebut Hegel sebagai proses ganda sirkuler penciptaan, yaitu eksternalisasi. Eksternalisasi itu kita menciptakan, membuat, dan sebagainya. Internalisasi adalah kita menyerap nilai-nilai yang muncul dari apa yang kita ciptakan. Kita menciptakan HP. Tidak lain, kita menyerap nilai-nilai yang muncul karena HP itu sendiri. Itu yang dikatakan Hegel, proses circular double ganda tadi. Akan tetapi masalahnya manusia seringkali tidak merenungkan atau merefleksikan apa yang telah ia lakukan atau ciptakan. Manusia sering terjebak dalam ketidakberpikiran, yaitu tak memikirkan efek ciptaan pada nilai kehidupan dan eksistensi mereka sendiri. Diciptakannya bom nuklir seperti yang kita lihat di gambar itu, barangkali tidak terpikirkan apa yang akan terjadi pada manusia. Sehingga muncullah satu istilah yang disebut dengan deterrent. Deterrent itu artinya menunda perang. Karena kalau terjadi perang nuklir, semua manusia musnah. Karena dari awal tidak dipikirkan efek lebih luas dari tenaga nuklir tadi, atau senjata nuklir. Jembatan Suramadu barangkali sebagai contoh bagi saya, di mana pada waktu awalnya penciptaannya memang sangat perfect dari segi sains teknologi, tapi tidak dipikirkan tentang manusia yang akan ada di sekitarnya. Dan kita tahu sendiri banyak kasus terjadi dengan jembatan itu. Jam 7 pagi macet, orang Madura datang ke Surabaya. Jam 4 sore macet, orang Madura pulang dari Surabaya. Tujuan awalnya agar Madura tumbuh dengan jembatan itu, yang terjadi sebaliknya, yang tumbuh adalah Surabaya. Nah, ini contoh karena dimensi manusia tidak dipertimbangkan di situ. Manusia sering menjadi korban dari ketidakpedulian mereka sendiri. Apa kemudian yang diusulkan oleh Anna Arendt tadi adalah memikirkan apa yang kita perbuat, yaitu merenungkan dan merefleksikan apa yang kita ciptakan dengan mengubah vita activa tadi menjadi vita contemplativa, merenungkan apa yang kita ciptakan. Meskipun demikian, berpikir saja tidak cukup. Ini karena ada perbedaan tingkatan-tingkatan berpikir. Heidegger misalnya membedakan antara berpikir kalkulatif dengan berpikir meditatif. Berpikir kalkulatif, berpikir yang lebih banyak mempertimbangkan keuntungan-keuntungan material maupun ekonomi. Berpikir meditatif, sebaliknya berpikir yang menembus dimensi-dimensi material dan profit tadi untuk melihat makna lebih luas dari apa yang kita pikirkan. Karena kajian budaya adalah salah satu yang berurusan dengan efek dari apa yang diciptakan oleh manusia, maka kajian budaya memberikan kerangka dasar bagi berpikir meditatif dengan membuka selubung makna dari suatu bagi manusia, yaitu menjadikan manusia lebih manusiawi, menjadikan teknologi lebih manusiawi, menjadikan sebuah jembatan lebih manusiawi. Baru-baru ini kan ada heboh tentang pembangunan kilang, apakah lepas pantai, apakah tepi pantainya. Yang paling penting kita bicarakan, bukan paling penting, tapi yang juga penting kita bicarakan adalah bagaimana kilang itu berpengaruh atau membentuk atau mempengaruhi masyarakat sekitarnya dan kebudayaannya. Contoh kasus kilang Caltech di Riau yang tercabut dari masyarakatnya, maka keberadaan kilang itu tidak meningkatkan apa-apa pada masyarakat sekitar. Ini yang dimaksud dengan bahwa kita perlu memikirkan dimensi manusia dari apapun yang kita ciptakan. Kita perlu bersyukur bahwa di ITB ini Senat sudah
menyetujui akan dibangun apa namanya bidang keilmuan ilmu sosial dan humaniora, dan salah satunya adalah teknokultur. Mudah-mudahan bidang ini bisa apa namanya menunjukkan perannya untuk memikirkan dampak-dampak teknologi terhadap masyarakat. Berkaitan dengan bentuk kebudayaan, dalam ilmu budaya dibedakan antara cara kerja alam atau nature dengan cara kerja kebudayaan. Cara kerja alam dimiliki bersama oleh manusia dan binatang. Akan tetapi cara kerja kebudayaan adalah cara kerja khas manusia yang tidak dimiliki binatang. Binatang dengan manusia sama-sama makan pisang, apel, jeruk mentah. Artinya mereka sharing sesuatu terkait dengan alam. Tapi binatang tidak pernah memikirkan bisa membuat pisang goreng, bisa membuat pisang keju. Dan hanya manusia yang bisa memikirkan itu. Dan itu yang disebut dengan kebudayaan. Oposisi nature dan culture ini sekaligus menjadi pembeda antara manusia dan binatang. Akan tetapi, pembedaan manusia dan binatang dapat pula dilihat dari bagaimana keduanya dikaitkan dengan pertanyaan fundamental tentang apa itu hidup. Menjawab pertanyaan apa itu hidup, para ilmuwan mungkin akan menjelaskan hidup adalah sebuah fenomena yang dapat disusun dalilnya melalui ilmu fisika dan kimia yang sama pada manusia dan binatang. Tidak ada perbedaan antara manusia dan kutu. Kalau hidup hanya fenomena fisika dan kimia. Akan tetapi, para filsuf memberikan jawaban yang berbeda, yang melampaui penjelasan-penjelasan fisik maupun kimia fisika tadi, tapi memberikan penjelasan tentang makna hidup. Nah, para pemikir Yunani kuno misalnya membedakan dua bentuk hidup. Pertama, disebut mereka dengan zoo. Zoo ini merupakan akar kata dari zoologi. Zoo adalah fakta sederhana kehidupan umum semua yang hidup secara fisik, material, bernapas, yang menunjukkan tanda-tanda hidup secara biologis, fisik, dan material. Semua dikatakan hidup karena memiliki nyawa dan menunjukkan gerak-gerik yang menandakan hidup secara biologis, yang dibedakan dengan yang mati atau tidak bernyawa. Di sini tidak ada perbedaan antara manusia dan sapi misalnya. Keduanya sama-sama hidup. Profesor Hamka juga pernah mengatakan, kalau hidup sekedar hidup, monyet juga hidup. Dan itulah yang disebut dengan zoo tadi. Tapi orang Yunani mempunyai konsep yang kedua, yaitu bios. Bios itu akar kata dari biologi. Bios adalah hidup atau bentuk kehidupan yang layak bagi manusia, yang disebut juga hidup baik atau good life. Yang dimuati dengan nilai, keyakinan, ideologi, dan makna, yang dijalankan melalui politik ekonomi. Banyak jalan dalam mencapai hidup baik ini, seni adalah salah satu cara manusia unik dalam memberi makna pada hidup baik itu, yaitu mengajak manusia untuk memasuki wilayah pengalaman dan sensibilitas estetik yang tidak terbayangkan sebelumnya. Politik sebetulnya juga adalah cara unik memaknai hidup, karena politik adalah pertarungan di antara kelompok-kelompok orang untuk mempertarungkan definisi hidup yang baik. Cuman politik kita sudah tereduksi menjadi politik kekuasaan. Bukan mempertaruhkan hidup baik, tapi mempertaruhkan kekuasaan. Nah, kondisi manusia dapat juga dijelaskan melalui perbedaan internal di dalam diri manusia itu sendiri, yaitu perbedaan tentang konsep diri atau person. Setiap person atau diri pasti manusia. Akan tetapi setiap manusia memiliki kualitas diri yang berbeda-beda sebagai penentu derajat humanitasnya. Seorang pemikir Itali misalnya mengatakan, membedakan derajat kedirian ini. Pertama adalah diri yang penuh. Yang kedua, setengah diri. Diri yang penuh itu adalah laki-laki dewasa. Setengah diri itu adalah bayi.
anti diri itu adalah orang gila, orang tidak waras. Dan juga nanti ada non diri. Non diri itu adalah para budak. Para budak itu dikatakan non diri karena mereka statusnya sama dengan benda, diperlakukan oleh manusia sama dengan benda. Bagi kita selama ini kan kita samakan saja diri, padahal kita perbedaan derajat diri itu. Celakanya nanti kalau kita diperbudak oleh sesuatu di luar diri kita, oleh harta, oleh benda, oleh kekayaan, oleh kedudukan, oleh jabatan, kita, status kita itu berada pada level paling kanan. Kalau kita diperbudak oleh kekuasaan, kita adalah non-diri. Karena dikendalikan oleh sesuatu di luar diri kita. Dan budak memang adalah kategori manusia yang tidak memiliki kualitas diri yang penuh tadi. Atau disebut dengan nir-diri, karena dia dikuasai oleh sesuatu di luar dirinya. Status manusia sebagai benda tentunya adalah status terendah karena ia dianggap bukan zoo, bukan pula bios, bukan zon politikon, bukan pula rasional animal. Mereka disejajarkan dengan benda mati. Bukan karena tidak mampu berpikir, akan tetapi karena terperangkap dalam ketidakberpikiran tadi. Degradasi manusia dari diri ke arah non-diri menjadi ciri era kapitalisme global, di mana manusia tidak lebih dari sekrup dalam mesin ekonomi global, yang di dalamnya ia kehilangan nilai humanitasnya. Kita mudah menemukan istilah budak-budak di zaman dalam pengertian kontemporer sekarang. Kalau kita lihat di depan, itu adalah budak dalam pengertian non-diri tadi, karena disejajarkan statusnya dengan benda dan diperlakukan persis seperti benda. Gambar yang sebelah kanan adalah kapal yang membawa budak dari Afrika ke Amerika, di mana para budak itu disusun seperti barang. Gambar yang sebelah kiri adalah sebuah iklan di Amerika zaman dulu, iklan yang bunyinya adalah dijual seorang budak. Artinya apa? Budak itu statusnya sama dengan benda. Nah, bukan tidak mungkin bahwa status budak yang ada di zaman perbudakan dulu ini masih ada di zaman sekarang. Saya rasa beberapa tahun terakhir kita sering mendengar bahwa para buruh diperlakukan seperti budak di Tangerang, di beberapa tempat di Indonesia. Kemudian, bila hanya manusia yang memiliki kapasitas membangun dunia, maka hanya manusia yang memiliki tanggung jawab terhadap dunia ciptaannya. Techne adalah konsep Yunani kuno yang menjelaskan kapasitas manusia yang terintegrasi dalam membangun hidup baik. Artinya, ketika membangun sesuatu, membuat sesuatu, konsep Techne itu sekaligus mempertimbangkan nilai kebaikannya, nilai kepraktisannya, sekaligus nilai kebaikannya. Jadi adalah Techne itu sebuah konsep yang terintegrasi. Yang akan tadi yang jelas, dengan membuat sesuatu, kita artinya menciptakan sebuah dunia baru. Misalnya, dengan munculnya internet, munculnya Facebook dan sebagainya, kehadiran teknologi seperti itu menciptakan sebuah budaya baru, apa yang disebut dengan budaya virtual atau kehidupan virtual. Akan tapi, apapun dunia yang dibentuk oleh manusia itu, mau dunia virtual, mau dunia digital dan sebagainya, dia hanya bisa menciptakan dunia itu selama dia menumpang dulu di sebuah dunia yang bukan ciptaannya. Ini konsep Heidegger yang mengatakan, kita ini kan menumpang hidup di dunia. Tapi ketika kita menciptakan sains, teknologi, produk dan sebagainya, kita justru mengancam tempat kita menumpang itu, dan itu yang banyak disebut sebagai problem-problem dari ekologi, problem lingkungan dan sebagainya. Padahal dunia adalah tempat kita menumpang. Meskipun Badiou ini seorang pemikir Prancis, tidak berbicara mengenai kondisi manusia, akan tapi pemikirannya tentang empat kondisi filsafat dapat digunakan untuk menjelaskan empat kapasitas manusia dalam membangun peradaban.
empat kapasitas manusia itu dimanifestasikan melalui empat ranah kehidupan, yaitu seni, sains, politik, dan cinta atau love. Seni, sains, politik, dan cinta itu adalah penanda dari humanitas, penanda dari kemanusiaannya manusia yang tidak dimiliki oleh binatang. Ekonomi dalam pengertian aslinya dari Yunani oikonomia, dalam pengertian luas mencari hidup, menjalankan hidup, mencari nafkah, tidak disebut sebagai kapasitas yang mencirikan manusia karena kapasitas ini dimiliki juga oleh binatang. Binatang juga melakukan aktivitas dalam tanda kutip ekonomi. Menggali, mengumpulkan, memetik, menyimpan, mendistribusikan, dan mengkonsumsi. Jadi manusia dan binatang sama-sama melakukan kegiatan oikonomia. Dan itu tidak termasuk ke dalam ciri kemanusiaan. Kalau itu dalam pengertian luas. Akan tetapi ekonomi dalam pengertian khusus, ilmu dan keyakinan, kapitalisme dan sebagainya, itu menjadi ciri kemanusiaan dan menjadi bagian ekonomi politik. Karena selama itu mempunyai tujuan, niat untuk meningkatkan kualitas manusia. Tidak hanya keuntungan. Seni dalam berbagai bentuk ekspresinya adalah kekuatan filosofis yang dimiliki manusia untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi seni itu juga bertujuan mengungkap kebenaran. Cuman berbeda dengan kebenaran sains, kebenaran seni itu partikular. Kebenaran sains pada umumnya bersifat universal. Pak Tisna dengan karyanya di Cigondewa telah mengungkapkan tentang sebuah kebenaran melalui karyanya, itu kebenaran partikular yang tidak berlaku universal. Mudah-mudahan kita tidak salah persepsi dengan seni bahwa dikatakan sains itu mengungkap kebenaran, seni bukan. Tidak, seni itu juga mengungkap kebenaran, tapi kebenaran yang partikular. Jadi seni itu mempunyai cita-cita yang sangat mulia untuk membukakan kepada manusia hal-hal yang dianggap benar. Sains tentunya adalah kekuatan sentra manusia lain dalam mengungkap kebenaran yang disebut dengan kebenaran sains. Yang cara kerjanya atau prosedurnya pada umumnya adalah prosedur matematis dan bersifat universal. Dan teknologi adalah manifestasi sains yang diwujudkan melalui dunia material yang produknya secara langsung berkaitan dengan kondisi manusia. Politik adalah kapasitas membangun hidup baik melalui berbagai bentuk aktivitas yang politik sebagai manifestasi kebenaran dan keutamaan di dalam sebuah medan pertarungan kekuasaan. Harus dipahami bahwa politik itu tujuannya bukan kekuasaan. Tujuannya adalah apapun bentuk ideologi politik, tujuannya pasti untuk mencapai kehidupan yang baik. Cuman dalam prakteknya, di dalam politik yang lebih muncul adalah kekuasaannya. Sehingga tujuan untuk mencapai kehidupan manusia yang lebih baik itu sering terabaikan. Orang sering menyebut politik ideologi berubah menjadi politik kekuasaan. Dan itu yang terjadi di zaman sekarang, politik kekuasaan. Jadi ada seni, sains, dan politik. Cinta adalah kapasitas manusia yang paling sublim dalam membangun hidup baik. Cinta adalah perjumpaan dua orang, sepasang, dalam membangun kemungkinan dunia bermakna melalui kesetiaan pada perjumpaan dan di atas fondasi relasi mutual kebaikan bersama yang dilandasi oleh pengorbanan. Jadi esensi cinta itu sebenarnya adalah pengorbanan. Saya yakin sekarang bahwa dimensi pengorbanan itu sekarang mungkin sudah mulai menghilang di dalam dimensi cinta yang nanti akan saya sampaikan di belakang nanti. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya mendasari cintanya pada pengorbanan. Oke,
karena empat kapasitas manusia di atas merupakan kapasitas dasar dalam membangun hidup baik dan peradaban, maka perjuangan ke arahnya sangat ditentukan oleh bagaimana semuanya dimanifestasikan dalam kehidupan. Di dalam cinta dibangun kebenaran, di dalam politik, di dalam sains, di dalam seni, tujuan utamanya adalah membangun kebenaran itu, bukan yang lain. Akan tetapi, kondisi manusia sangat ditentukan pula oleh batas-batas yang membangun dan menentukan status dirinya. Seorang pemikir Italia yang lain, Agamben, menggunakan istilah Homo Sacer. Homo Sacer itu untuk menjelaskan manusia yang berada pada batas paling luar dari kemanusiaan. Kalau kita melihat gradasi tadi, barangkali Homo Sacer ini setara dengan non-diri atau semi-diri tadi, atau anti-diri tadi. Jadi manusia yang berada pada batas paling luar dari nilai-nilai humanitasnya, yang disebut dengan setengah diri. Sehingga penilaian terhadap mereka tidak dapat menggunakan ukuran-ukuran nilai kemanusiaan. Biasanya, orang yang punya status batas paling luar ini tidak mempunyai status formal sebagai apa yang kita sebut dengan warga atau citizen. Lihat saja bayi apakah mempunyai kartu penduduk atau hak pilih. Orang gila apakah mempunyai KTP, SIM, atau hak pilih dalam pemilu. Nah, ini menunjukkan mereka berada pada batas pinggir paling luas dari manusia. Dalam hal ini, konsep homo homini lupus atau manusia serigala bagi sesamanya yang sering digunakan oleh Hobbes untuk melukiskan manusia politik sesungguhnya bukan sekedar metafora, bukan perumpamaan manusia seakan-akan seperti serigala, akan tapi manusia itu sendiri memiliki status ontologis yang sama dengan serigala, yaitu sama-sama sharing sebagai pemangsa. Tidak hanya serigala yang pemangsa, manusia juga pemangsa sesama. Sehingga konsep homo homini lupus itu sesungguhnya menjelaskan sebuah zona ketidakberbedaan antara manusia dan binatang, sama-sama pemangsa. Aristoteles melihat berbagai atribut yang sama-sama dimiliki oleh manusia, binatang dan organisme hidup lainnya. Tidur, bernafas, bertumbuh, dan mati dan sebagainya. Perbedaan bentuk kehidupan di antara keduanya ditunjukkan oleh relasi antara potensialitas yang dimiliki dan manifestasinya dalam aktualitas atau tindakan. Banyak kesamaan potensi antara manusia dan binatang. Nutrisi, persepsi, pergerakan, binatang juga memiliki persepsi. Cuman binatang tidak bisa mengembangkan persepsi itu, hanya manusia yang bisa mengembangkan melalui kekuatan akal dan pemahamannya. Berkaitan dengan potensi dan kapasitas membangun dunia itu, Heidegger menjelaskan sebuah spektrum lagi atau gradasi dalam kemampuan membangun dunia. Dikatakan oleh Heidegger, batu tanpa dunia, binatang miskin dunia, manusia pembentuk dunia. Yang dimaksud dengan dunia di sini bukan bumi. Yang dimaksud dengan dunia di sini adalah sesuatu yang kita hidup di dalamnya dan membangun makna. Sehingga kita berbicara mengenai dunia pendidikan, dunia seni, dunia orasi ilmiah. Dan karena binatang tidak mempunyai dunia atau miskin dunia, maka tidak akan mungkin ada orasi ilmiah di kalangan binatang. Karena binatang tidak memiliki dunia atau miskin dunia, apalagi batu. Hanya manusia pembentuk dunia. Nah, kemudian relasi antara manusia dan binatang memang sering dijelaskan sebagai relasi oposisi biner, di mana yang satu dianggap kebalikan dari yang lainnya. Akan tetapi banyak pemikir kontemporer yang mengatakan binatang itu sesungguhnya tidak benar-benar oposisi biner, bertentangan dengan manusia, karena ada banyak hal yang di-sharing
oleh manusia dan binatang. Sehingga kita mengenal apa yang disebut dengan daerah abu-abu, daerah in between, man, animal, tapi juga kita mengenal non-animal, monyet yang dilatih ngambil duit, minta terima kasih pada yang beri duit. Nah itu kan monyet yang sudah dimanusiakan. Tapi juga kita mengenal non-man. Itu artinya apa? Manusia yang tadi itu telah turun derajat kemanusiaannya sehingga dia bisa menjadi setengah manusia atau non-manusia atau anti-manusia. Jadi ternyata tidak sesederhana mengatakan manusia kebalikan dari binatang. Tidak, karena ada hal yang disaring bersama gitu. Kemudian beberapa pemikiran lain menjelaskan, membedakan manusia dan binatang dalam hal kepemilikan akal, sehingga hanya manusia yang dianggap membangun dunia dan memiliki pandangan dunia, sebaliknya binatang tidak memiliki itu. Akan tetapi kata Derrida tidak berarti bahwa manusia itu tidak mempunyai dunia juga, cuman mereka tadi itu tidak sempurna dalam memahami dunia. Buktinya kan mereka bisa diajar menghitung, misalnya lumba-lumba itu. Tapi menghitung dalam pengertian tidak sempurna, karena tidak dengan akal. Nah, persoalannya bagi Derrida adalah bahwa relasi manusia dengan binatang itu tidak benar-benar posisi binar. Manusia dikatakan sebagai zoon logon eson atau rasional animal, yaitu makhluk yang memiliki akal, sementara binatang hanya di sekadar animal gitu. Padahal manusia juga animal juga, cuman disebutnya itu adalah rasional animal. Dengan demikian kan ada yang disaring antara manusia dan binatang, itu kata Derrida. Nah kemudian bagi Hegel dan Kojève, perbedaan fundamental antara manusia dan binatang adalah pada kesadaran diri. Hanya manusia yang mempunyai kesadaran diri. Binatang tidak mempunyai kesadaran diri itu. Lebih lanjut lagi, menurut Kojève, perbedaan antara manusia dan binatang adalah pada cara kerja dan kekuatan dialektika. Hanya manusia yang dapat bekerja dan memiliki kekuatan dialektika. Dialektika adalah cara kerja negasi diri, yaitu menegasi keadaan diri yang ada untuk menemukan diri yang baru sebagai cara mencapai kemajuan. Saya yakin Prof. Benton di dalam berbagai risetnya kan selalu ingin menemukan hal-hal yang baru dan rangka meningkatkan ilmu pengetahuan. Saya yakin itu juga bekerja melalui cara dialektika. Dialektika itu menegasi apa yang telah ditemukan dalam rangka menemukan sesuatu yang lebih baik. Dan hanya manusia yang mempunyai cara kerja dialektika ini. Mobil-mobil yang kita lihat di depan itu kan mobil yang bekerja secara dialektis. Semakin hari semakin baik, makin nyaman, semakin stylenya, gayanya semakin indah dan sebagainya. Itu hanya bisa dicapai melalui dialektika. Dan binatang tidak mempunyai kekuatan dialektika itu. Lalu bagaimana kita memahami batas-batas yang memisahkan atau malah menyatukan antara manusia dan binatang? Heidegger mengatakan manusia adalah binatang, akan tetapi binatang yang memiliki pikiran. Nah, sehingga di sini dibedakan animal dan animal rasional yang tadi sudah saya jelaskan. Lantas, apakah perbedaan antara manusia dan binatang itu masih relevan dibicarakan sekarang? Apakah jarak antara manusia dan binatang semakin dekat atau semakin jauh? Berbagai perkembangan mutakhir kondisi manusia membawa kita pada sebuah kenyataan pahit, bahwa manusia tengah menuju sebuah proses regresi, yaitu menjadi binatang, bukan dalam pengertian lateral, tapi dalam pengertian substansial. Menjadi binatang bukan sebuah metafor, bukan sebuah perumpamaan, tapi adalah realitas hidup kita sekarang. Kembalinya manusia ke dalam kondisi animalitas dipertegas oleh Agamben yang mengatakan Agamben
memberikan gambaran cara hidup Amerika. Tentunya kita perlu juga kritis dalam melihat pandangan ini. Agamben mengatakan cara hidup Amerika adalah cara kerja yang setara dengan animalitas tadi. Oleh karena Amerika menurut Agamben telah mereduksi segala bentuk aktivitas manusia, mau pendidikan, mau belajar, mau riset, mau seni, ke dalam dimensi pragmatis yang lebih kencang dibandingkan Eropa. Karena Amerika, menurut Agamben, lebih pragmatis dari Amerika. Dan dimensi animalitas ini muncul dalam istilah-istilah yang kita gunakan untuk menjelaskan kegiatan manusia. Kita sering menggunakan istilah kawanan untuk kawanan perampok, kumpulan untuk kumpulan para kapitalis, kerumunan, kerumunan massa, gerombolan, gerombolan mafia. Padahal istilah-istilah itu adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan binatang. Dalam istilah kita juga sering dengan binatang. Oleh karena itu, maka banyak sekali kegiatan manusia yang setara dengan aktivitas binatang. Perang misalnya. Perang adalah satu contoh dari sifat animalitas manusia seperti yang ditunjukkan oleh Agamben tadi. Kemudian dari situ, berdasarkan argumen yang telah dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa relasi antara manusia dan binatang bergerak seperti sebuah pendulum dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim yang lainnya. Pada satu titik ekstrim ada pandangan tentang eksklusivitas dan superioritas manusia atas binatang, seperti dikatakan oleh Aristoteles, Hegel, dan Heidegger. Jadi manusia superior dibanding binatang. Tapi ada pemikir lain yang mengatakan Agamben, Esposito, Deleuze, dan Derrida, tidak, manusia itu setara dengan binatang. Ada pemikir lain yang mengatakan tidak, bukan masalah perbedaan manusia dan binatang, tapi ada daerah abu-abu di mana sifat manusia dan binatang itu bertemu. Jadi di sini ada pandangan yang cukup rumit tentang membicarakan humanitas zaman sekarang. Karena apa? Karena dia direlasikan dengan animalitas. Sekarang di mana kira-kira pertemuan antara sifat animalitas dengan sifat humanitas tadi? Ini yang menjadi pemikiran dari para pemikir yang tadi saya sebutkan. Banyak sekali pemikir sekarang yang mencoba menjelaskan wilayah-wilayah tersebut itu. Banyak pemikir yang mengatakan kita sekarang sedang berada di dalam akhir makna, the end of meaning. Dalam pengertian, pendidikan tidak lagi bermakna dalam sebagai makna yang ada secara esensial untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kebajikan manusia. Pendidikan sekarang cenderung sudah tidak itu lagi, gitu. Nah, oleh sebab itu, maka manusia menjadi manusia, atau di dalam istilah teknisnya, manusia menjadi homo humanus bila ia mampu melepaskan dirinya dari tekanan dari dalam dirinya sendiri, yaitu tekanan menjadi animal. Sebagaimana dikatakan Hegel, manusia menjadi manusia adalah dengan cara menghidupkan cara kerja dialektika di dalam dirinya, yaitu kapasitas negativitas, identitas, dan totalitas. Negativitas adalah tadi itu, menegasi temuan-temuan kita sendiri untuk meningkatkan pengetahuan dan masyarakat dan diri kita sendiri. Manusia tanpa dialektika setara dengan binatang yang hidup dari apa yang disediakan alam, yaitu hidup sekedar hidup, yang tanpa refleksi. Dan kita lain, hanya manusia yang dapat menjadi manusia kalau dia mampu melampaui sifat animalitasnya. Barangkali saya mencoba mengambil satu fenomena atau beberapa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yang memberikan satu kesimpulan pada saya bahwa manusia cenderung sekarang lebih mendekat kepada sifat-sifat animalitas ketimbang sifat-sifat humanitasnya. Ini terjadi karena proses
semacam proses ekonomisasi dunia yang mereduksi manusia sebagai homo economicus, yang menjadikan nyaris seluruh dunia kehidupan berlangsung melalui cara kerja ekonomi. Proses ekonomisasi macam ini misalnya tampak di dunia seni. Karena motif ekonomi, seni kini bergerak menjauh dari nilai-nilai esensial seni itu sendiri dan kian mendekat ke arah nilai-nilai pasar. Istilah seni pasar, komersialisme seni, teknik penggorengan seni itu menunjukkan seni itu telah dikooptasi oleh prinsip oikonomia tadi. Sains juga bergerak bukan ke arah prinsip yang inherent di dalam dirinya sendiri sebagai pencari kebenaran ilmiah, akan tetapi dikembangkan sebagai bagian inherent kebutuhan pasar dan kepentingan perusahaan multinasional yang oleh Lyotard dikatakan sebagai fenomena merkantilisme pengetahuan. Banyak riset-riset sekarang dikuasai oleh perusahaan multinasional. Tadi Pak Wempen juga sudah memberikan contoh, bahkan di Indonesia sendiri banyak paten yang tadi resmi kata Pak Wempen itu justru kan banyak dilakukan di luar. Ini menunjukkan betapa sains telah bergerak keluar dunia pendidikan itu sendiri. Begitu pula cara kerja politik, apakah komunikasi politik, kampanye politik, itu semua sekarang bekerja dengan cara kerja ekonomi. Dalam pengertian, orang harus kaya dulu agar bisa mencalonkan diri jadi ketua DPR. Karena menjadi ketua DPR sekarang kan bisa dengan cara-cara yang menggunakan kekayaan tadi. Saya mohon maaf kalau di sini ada anggota DPR, karena tidak seluruh anggota DPR begitu. Tapi saya bisa menjadi anggota DPR kalau saya punya katakanlah 1 miliar, karena saya pernah ditawarkan. Daripada saya jadi anggota DPR dengan 1 miliar, barangkali saya mendingan saya beli buku bisa jadi 100 buku itu. Oh, lebih 100 ribu barangkali. Oke, jadi politik memang sekarang sudah disebut orang sebagai benteng yang sudah bobol prinsipnya, sehingga sekarang menjadi demokrasi sudah berubah menjadi oligarki. Demokrasi dikuasai oleh orang yang memiliki, segelintir orang yang memiliki modal. Artinya apa? Politik sekarang sudah dikendalikan ekonomi juga. Tidak ada perubahan manusia yang paling mengkhawatirkan selain dari perubahan bentuk dan makna cinta, karena cinta sekarang juga sudah menjadi komoditas. Cinta yang tadinya adalah pengorbanan, sekarang ini cinta itu kita bisa saja melihat banyak sekali contoh kasus di media, di dalam laporan-laporan televisi dan sebagainya. Cinta itu sekarang sudah menjadi komoditas. Seksualitas yang dulu adalah persoalan private, sekarang sudah menjadi persoalan publik, sudah menjadi milik publik. Dan itu bisa di-sharing, tidak hanya bisa di-sharing, tapi bisa dibeli, tidak hanya bisa dibeli karena memang sengaja dijual gitu. Dan kita bisa beli cinta itu kan ya, dalam sekejap gitu kan. Nah, siapapun. Nah, artinya 4 pilar tadi yang merupakan ciri dari humanitas, sekarang itu semua sudah dikooptasi dalam pengertian sudah dikendalikan oleh cara kerja ekonomi. Ekonomisasi politik, ekonomisasi sains, ekonomisasi sains ini termasuk juga ekonomisasi pendidikan, komersialisme pendidikan, komersialisme gelar, komersialisme kedudukan. Pekerjaan sekarang juga dijual. Kalau Anda mau kerja, saya beli pekerjaan, kemudian saya jual kepada orang lain. Kerjaan sekarang juga dijual belikan, gitu kan? Artinya apa? Dimensi-dimensi yang terkait dengan sains, politik, dengan seni, semuanya sudah diekonomisasikan. Maka tadi Agamben mengatakan empat ciri yang mencirikan humanitasnya manusia itu adalah seni, sains, politik, dan cinta. Di mana semuanya tugasnya adalah membangun atau mencari kebenaran yang dilandasi oleh pengorbanan. Sekarang semuanya sudah untuk tujuan ekonomi. Maka kata Agamben tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada lagi yang tersisa. Itu artinya apa? Semua dimensi yang empat tadi yang mencirikan manusia itu sekarang sudah direduksi sebagai dimensi ekonomi. Dengan kata lain,
sudah direduksi kata Egerberg menjadi oikonomia. Disinilah terdapat titik temu kembali antara manusia dengan binatang. Karena tadi dikatakan binatang juga melakukan kegiatan oikonomia. Sekarang manusia juga melakukan kegiatan yang sama dan mengekonomikan sains, seni, politik, dan cinta itu sehingga semuanya adalah untuk for sale, sains for sale, seni for sale, cinta for sale. Maka disitulah terjadi apa yang disebut dengan dunia dikuasai oleh apa yang disebut dengan homo economicus. Dunia dikuasai oleh prinsip oikonomia, yaitu mencari hidup demi kepuasan biologis, demi kepuasan fisik. Dan penguasa dunia itu adalah para homo economicus. Akan tetapi di sini saya tidak bermaksud untuk, sebagaimana tadi saya katakan di awal, saya tidak masuk mengeneralisasi. Tentunya masih ada orang yang bekerja di ekonomi, di antaranya Pak Wentan ini, tentunya mempunyai cita-cita yang sangat mulia. Misalnya Pak Wentan mengembangkan industri, saya tadi dengar, justru punya niat untuk agar mengembangkan kampus. Itu kan tujuan mulia. Jadi tidak semua pekerja ekonomi itu adalah homo economicus. Cuman kalau itu terjadi, maka kita akan sampai pada apa yang disebut dengan oleh banyak pemikir sebagai the end of man. Fukuyama mengatakan the end of history itu ketika seluruh manusia di dunia ini mempunyai satu ideologi tunggal, yaitu kapitalisme sebagai ideologi ekonominya dan liberalisme sebagai ideologi politiknya. Dan semua orang di dunia ini kan digiring untuk mempunyai dua ideologi itu. Dan Fukuyama dengan bangganya mengatakan manusia akan lebih baik dengan cara demikian, dengan memakai dua ideologi tadi. Saya termasuk di antara orang, tapi juga ada beberapa pemikir lain yang menentang Fukuyama. Artinya apa? The end of man itu bukan berarti sebuah mimpi, apa, sebuah hal yang baik, ya, sebuah tawaran yang baik, tidak melulu begitu. Tapi itu artinya apa? Artinya seluruh kegiatan tadi itu, politik, ekonomi, seni, dan cinta tadi, di dalam prinsip the end of history-nya Fukuyama itu, semuanya dijadikan sebagai alat ekonomi. Justru Fukuyama itu mempertegas the end of man, dalam pengertian berakhirnya kemanusiaan manusia. Tidak ada lagi nilai politik di dalam politik, tidak ada lagi nilai seni di dalam seni itu sendiri, nilai sains dalam sains sendiri, dan nilai cinta di dalam cinta itu sendiri. Karena sekarang cinta itu sudah di internet. Dan di internet cinta itu kan diperjualbelikan. Dan banyak orang yang beli, kan ya. Nah, dengan demikian, maka sebagai penutup, saya mencoba mengkaitkan apa yang saya sampaikan dengan sebuah dalil yang disampaikan oleh Darwin. Charles Darwin mengatakan, walaupun ini saya reduksi, manusia berasal dari binatang, dari monyet, dan berevolusi melalui akalnya menjadi manusia lebih baik, yang lebih kompleks, yang lebih maju. Berdasarkan pemikiran tadi yang saya sampaikan, saya mengajukan satu dalil yang berkebalikan dari Darwin. Kalau Darwin mengatakan manusia berasal dari monyet dan berkembang, berevolusi menjadi lebih baik, saya dipandu oleh beberapa pemikir tadi mengatakan manusia berasal dari Adam, tapi berevolusi karena kekuatan ekonomi menjadi binatang. Jadi ini antitesis dari teori Darwin. Dan ini bukan satu hipotesis karena banyak fakta yang menjelaskan ke arah sana. Kita melihat pada pendidikan, kita melihat pada media, media komersil, pendidikan komersil, cinta yang komersil, dan sebagainya, politik yang komersil, dan sebagainya. Sebagai penutup, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, mungkin belum merupakan gambaran utuh tentang hidup kita, tapi beberapa hal sudah menjadi pengalaman nyata kita. Mudah-mudahan dengan demikian, pendidikan tinggi
atau perguruan tinggi dapat memerankan dirinya tidak sekedar menjadi masina. Mesin itu adalah tempat untuk memproduksi lulusan yang siap pakai di pabrik, di industri dan sebagainya. Itu namanya perguruan tinggi menjadi masina, menjadi mesin. Saya berharap perguruan tinggi menjadi simposia. Simposia itu tempat di mana orang beradu argumen, menyampaikan sanggahan, menyampaikan bantahan dalam rangka untuk mencari kebenaran. Dan saya rasa fungsi pendidikan sebagai simposia ini yang kurang berkembang di Indonesia. Saya berharap dengan nantinya akan dikembangkan ilmu sosial dan humaniora di ITB, fungsi simposia ini bisa dihidupkan di ITB. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, di tengah kita sama-sama dengarkan Profesor Yasraf Amirpilian dengan pengalaman akademik yang sangat kaya atas nama ITB telah menyampaikan pidato ilmiahnya sebagai pertanggungjawaban akademik kepada bangsa Indonesia. Kami mengundang para hadirin untuk menyampaikan puji serta syukur atas karya-karya yang sangat bermakna dari Profesor Yasraf Amirpilian sebagaimana telah disampaikan. Kiranya rencana ke depan dari Profesor Yasraf Amirpilian dalam memimpin keilmuannya menghasilkan karya-karya terbaik yang lainnya serta bermakna bagi kesejahteraan umat manusia. Para hadirin yang kami muliakan, terima kasih atas perhatian serta kesabaran yang telah diberikan. Sebaliknya kami juga memohon maaf jika terdapat kekurangan di dalam penyelenggaraan sidang pleno terbuka pada siang hari ini. Pada akhir sidang ini nanti kami mengundang Profesor Ibu Renten beserta keluarga, Profesor Yasraf Amirpilian beserta keluarga untuk berdiri di panggung ini untuk menerima ucapan selamat dari para hadirin. Atas izin anggota Forum Guru Besar yang terhormat, dengan ini sidang pleno terbuka Forum Guru Besar ITB pada siang hari ini, Jumat 26 Februari 2016, kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.